Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu ulama besar Islam sekaligus waliullah yang manakib. Kehidupannya banyak dibaca oleh umat Islam, termasuk oleh umat Islam di Indonesia. Namun siapa sangka bahwa pada masa mudanya dulu beliau pernah berada dalam keadaan yang sangatlah sulit ketika sedang menempuh sebuah perjalanan. Kisah ini diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Zailut Tabaqatil Hanabilah, dan juga sebagaimana dikutip oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Syafahat Min Sabril Ulama, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Aku memunguti selada sisa-sisa sayuran dan daun korop dari tepi kali dan sungai." Kesulitan yang menimpa Syekh Abdul Qadir Jailani saat itu karena melambungnya harga yang terjadi di Baghdad pada saat itu, sehingga membuat beliau tidak makan selama berhari-hari. Bahkan beliau hanya bisa memunguti sisa-sisa makanan yang terbuang untuk kemudian dimakan oleh beliau. Hingga suatu hari karena sangat lapar, beliau pergi ke sebuah sungai dengan harapan mendapatkan daun korop, sayuran atau sejenisnya yang bisa untuk dimakan. Tetapi beliau tidak mendatangi tempat yang sudah didatangi oleh orang lain. Dan ketika beliau mendapatkan tempat untuk mengais sisa-sisa makanan, namun ada orang-orang miskin yang telah memperebutkannya. Beliau membiarkannya dan tidak ikut mengambilnya, walaupun beliau dalam keadaan membutuhkan dan juga kelaparan. Ketika beliau pulang dan berjalan di tengah kota, beliau juga tidak melihat sisa-sisa makanan yang terbuang karena telah ada yang mengambilnya, karena begitu mahalnya bahan makanan pada saat itu. Hingga akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Masjid Yasin yang ada di pasar minyak wangi di Baghdad. Beliau benar-benar berada dalam keadaan kelelahan dan tidak mampu menahan tubuhnya. Akhirnya beliau masuk dan duduk di salah satu sudut yang ada di masjid tersebut. Bahkan beliau mengakui dirinya hampir menemui kematian. Tiba-tiba ada pemuda non-Arab masuk masjid. Pemuda tersebut membawakan roti dan daging panggang. Ketika pemuda tersebut makan, mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ikut terbuka karena saking benar-benar kelaparan. Hingga beliau bergumam, "Apa ini? Di sini hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kematian yang telah ditetapkan." Tiba-tiba sang pemuda tersebut menoleh kepada beliau dan berkata, "Bismillahirrahmanirrahim, makanlah wahai saudaraku." Mendapatkan tawaran tersebut, beliau awalnya menolak. Namun sang pemuda bersumpah untuk memberikan makanannya kepada Syekh Abdul Qadir. Namun jiwa beliau berbisik untuk tidak menuruti dan menerima pemberian tersebut. Sang pemuda pun kembali bersumpah hingga akhirnya beliau pun menerima pemberian tersebut. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakan makanan tersebut. Namun dengan keadaan tidak nyaman, sang pemuda lalu bertanya kepada beliau tentang apa pekerjaannya dan dari mana asalnya dan julukannya. Syekh Abdul Qadir pun menjawab pertanyaan tersebut dan menjelaskan bahwasanya beliau adalah orang yang sedang mempelajari ilmu fikah yang berasal dari Jailan. Sang pemuda lalu berkata, "Aku juga dari Jailan." Pemuda tersebut lalu bertanya, "Apa kau mengetahui seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir? Dia dikenal sebagai cucu Abdullah As-Sawma'i Az-Zahid." "Itulah aku," jawab Syekh Abdul Qadir. Mendengar jawaban tersebut, sang pemuda gemetar dan wajahnya sontak berubah. Pemuda tersebut lalu berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tiba di Baghdad sedangkan aku hanya membawa nafkah yang tersisa dari milikku. Aku bertanya tentang dirimu tetapi tidak ada yang menunjukkanku kepadamu. Bekalku juga habis selama 3 hari ini. Aku pun juga tidak mempunyai uang untuk makan selain makanan ini, dan juga selain uang milikmu yang ada padaku. Maka aku mengambil barang titipanmu berupa roti dan daging panggang ini. Sekarang makanlah dengan tenang, karena ia adalah milikmu. Aku sekarang adalah tamumu yang sebelumnya kamu adalah tamuku.
Mendengar hal tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada pemuda tersebut, "Bagaimanakah ceritanya?" Lalu si pemuda tersebut menjawab, "Ibumu telah menitipkan kepadaku uang 8 dinar untukmu. Aku menggunakannya terpaksa karena kelaparan. Aku meminta maaf kepadamu, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menenangkan dan menenteramkan hatinya dan memberinya sisa makanan dan sedikit uang sebagai bekal. Ia pun menerimanya dan pergi. Sebagai sosok ulama besar dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentu tidak lepas dari berbagai cobaan, apalagi ketika muda dan sedang mencari ilmu. Sebagaimana yang terjadi pada diri beliau, di mana beliau tertimpa kelaparan pada saat beliau sedang proses memperdalam ilmu fikah. Karena ilmu tidak akan didapat dengan kesenangan, tetapi orang akan mendapatkan manisnya mencari ilmu ketika telah banyak tertimpa kepayahan dan kesusahan. Sebab hasil yang didapat tentu sesuai dengan perjuangan dan usaha yang telah dilakukan. Demikian kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita dapat mengambil ibrahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.